I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's not. Sekarang kita akan review-review dulu mana Pantai Losari. Indah sekali teman-teman sekalian ya. Ini sekarang pukul berapa ini? Sekarang jam 11.24. Kita ada di Pantai Losari. Kita mau review-review dulu bagaimana keindahannya. Oke teman-teman sekalian, sana masjid 99 kubah, sana bangunan baru dibangun, nggak tahu bangunan apa itu. Di sana rumah adat Toraja, rumah adat Tongkonang. Di sana kita mau keliling-keliling dulu, lihat bagaimana, bagaimana Pantai Losari. Oh, jadi suasana pagi ini, bukan pagi sih, siang ini sedikit anu teman-teman, karena mungkin banyak pohon tuh, jadi apa, jadi enak suasananya, banyak pohon-pohon, jadi kita bisa rindang-rindang, banyak pohon-pohon rindang. Kita review dulu. Jadi siang ini banyak juga orang ya duduk di sini. Ini ada toilet, kalau teman-teman sana mau masuk ke toilet tidak jauh dari rumah adat, rumah makan Toraja yang ada di sana itu, tidak terlalu jauh. Dan ini ada tedong bunga, patung tedong bunga. Dan ini ada sukiming. Ada Tongkonang. Ini. Oh. Enak sekali teman-teman ya. Bersih, indah. Keren. Ada Toraja, banyak pohon-pohon di sini. Kalau teman-teman mau menikmati itu cewek menari. Patung cewek mau menari. Toraja. Ini kita ada di, jadi di sini nih ada istilahnya Solapapa, Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Dan masing-masing ada namanya, teman-teman. Ini Solapapa itu istilahnya empat penjuru mata angin, empat tiang yang menopang Sulawesi ya, terkhususnya Sulawesi Selatan. Ini pemandangannya indah sekali, bersih lagi, meskipun ada sedikit kotor-kotor ya, karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Agak banyak sampah teman-teman, tidak bagus yellow di foto.
Ini khas lontar Bugis Makassar. Ini banyak digunakan. Bugis Makassar Bandar Raja masih pakai ini. Nanti kalau malam kayaknya agak ramai, banyak penjual-penjual. Patung-patung. Pengunjung dilarang naik. Kita lihat saja. Ini potret patung seorang ibu yang lagi merajut sutra. Jadi sutra itu baju bodoh, yang dikenal dengan baju bodoh itu baju tertua di dunia, teman-teman. Itu dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Itu baju yang tertua di dunia, teman-teman. Istilahnya orang belum mengenal sutra, kami sudah mengenal sutra. Jadi kalau ada yang meragukan peradaban Bugis Makassar, kayaknya perlu dipertanyakan itu. Dia ragukan dalam hal apa? Ada yang mencoba menjatuhkan, ya kita buku tanding lah, buka-buka budaya. Ini Putri Sultan Hasanuddin. Jadi di dalam banyak foto-foto sini, tapi saya tidak masuk. Biarlah di luar. Saya kalau teman-teman mau masuk, nanti datang saja di Pantai Losari, lihat bagaimana di dalam kan. Atau nanti saya bahas di video selanjutnya. Video selanjutnya akan saya bahas kapal pinisi, kapal yang menjelajahi benua-benua Asia dan Eropa. Ini ruang seni. Ruang seni rupa Makassar.